Hari ni 12 hari bulan kami nak pergi snorkeling tapi ke island hopping. Tapi hari ni ambil package yang lain. Dia ada tiga package. So hari ni package yang Bohai Dulang, Mantau Buan dengan Sibuan. So nampak adik dah pakai sport shoes sebab nak panjat Bohai Dulang. Tapi depend pada apa? Cuaca. Cuaca dan keadaan. Tak sadarlah kalau licin sebab mana tadi hujan. So kalau licin tak boleh naik lah. Tapi so, macam cloudy juga besar. Bohai Dulang, Mantau Buan dan Sibuan, itu adalah package pilihan kami kali ini. Kalau dulu kami dah pergi Timba-Timba, Matakin dan Pompom, so kali ini kami pilih tiga pulau lain. So, pada siapa yang dah biasa dengan Sampurna ataupun nak pergi Sampurna lepas ni, for info, di Sampurna ni biasanya tour operator akan sediakan tiga package island hopping. Ketiga ni boleh pilih lah, sama ada package yang pertama Timba-Timba, Matakin dan Pompom, package yang kedua Bohai Dulang, Mantau Buan, Sibuan, dan package yang ketiga Mabul dan Kapalai. Cuma untuk package yang ada Bohai Dulang ni, Bohai Dulang ni adalah satu pulau yang kita kena hiking untuk pergi untuk tengok view daripada atas. So jom follow kami trip kali ni ke Bohai Dulang, Mantau Buan dan Sibuan. Kami adalah Bohai Dulang. So di Pulau Bohai Dulang adalah tempat untuk kita hiking. Masa sampai kita kena daftar dulu. Pihak pengurusan Bohai Dulang akan tentukan sama ada pada hari tersebut boleh naik ataupun tidak. Kalau hujan dan trek licin, memang pihak pengurusan Bohai Dulang ni akan tidak benarkan sesiapa pun hiking. So nasib alhamdulillah hari ini walaupun malam tadi hujan tapi trek kurang basah, jadi diorang masih buka untuk kami naik hari inilah. So jom tengok pemandangan dan juga perjalanan kami dari bawah ke puncak Bohai Dulang. Oh, nampaknya trek dah semakin mencabar. Tak ada tangga lagi. Thank you.
Alhamdulillah, setelah pendakian selama hampir 40 minit daripada bawah sehingga ke puncak Bahir Dulang, akhirnya kami tiba di puncak Bahir Dulang. Guys, tengok view dari puncak ni memang superb. Sungguh indah, sungguh hebat ciptaan Yang Maha Esa. Memang tak menyesal, tak rugi naik atas ni, walaupun susah untuk setengah orang, tapi memang worth lah. So pada siapa yang plan nak datang Bahir Dulang, cari jalan ataupun usaha juga bagi sampai naik atas ni dan tengok sendiri view dari atas ni yang memang sangat-sangat awesome guys. Rugi kalau tak naik. Okay, so make sure you all semua naik atas ni. Okay, sekarang kami dah nak turun daripada Bahir Dulang untuk ke destinasi seterusnya, snorkeling. Tak pasti which pulau dulu. Okay. Ini tempat kita makan dalam 30-40 minit. Ya, sehat. Boleh, boleh. Makan. Boleh. Kembali boleh. Boleh, di tepi juga. Kakak pot, mantap buat. Mantap buat. Mantap buat. Kami, Rik, kami. This is Pulau Mantabuan. Dekat ni nampak air je, mandi terus. Okay. Seriously? Wow. So sini kita orang nak lunch. Lunch di Pulau Mantabuan. Ada kucing kat sini. Okay, sekarang kita orang dah sampai dekat Sibuan Island. Pulau Sibuan. Sini perkampungan bajak laut. Jom kita nak tengok bajak laut. Takilah, jom buka azuan datuk kita. Di Pulau Sibuan ni ada perkampungan bajau laut. Diorang ni memang tinggal di pulau ni dan sumber
pendapatan ataupun sumber rezeki adalah daripada hasil laut. Ramai anak-anak yang ada di sini. Jadi siapa yang datang sini, bawalah jajan untuk kita sama-sama kongsi dengan anak-anak ni. Tapi yang risau, ada juga kedai memang jual jajan ni, keropok-keropok ni. So, jadi kami bawa sikit je, tapi kami beli kat sini lah, nasib baik ada jual. So dia memang happy sangat dapat keropok ni berebut-rebut. So alhamdulillah kita dapat share sikit dengan anak-anak bajau laut. Aktiviti wajib untuk program island hopping sudah pastinya snorkeling. Tadi di Pulau Mantabuan selepas lunch memang ada snorkeling juga, tapi tak sempat ambil video. So ni adalah snorkeling di sekitar Pulau Sibuan. Memang marvelous di laut, di dasar laut area sempurna ni, di pulau-pulau di area sempurna ni. So ni adalah snorkeling di sekitar Pulau Sibuan. Selepas selesai aktiviti island hopping kami hari ini, malam ni kami tidur di WB Shun Shun Water Bungalow, salah satu water chalet yang ada di sekitar Sampurna. Kalau first trip kami hari tu, kami stay kat Mak Lami-Lami, tapi kali ni kami nak try di WB Shun Shun Water Bungalow. So layan dulu view di WB Shun Shun Water Bungalow. We'll be right back.
kami stay kat WB Shun Shun Water Bungalow. Ini bilik kami nombor 1. Mama dan papa balik mandi bilik nombor 2. Cantik lah bilik. Siap ada tower je orang buat. WB Shun Shun Bungalow ni ada balcony. Bandar sempurna. Hujan. Terang pergi dinner dekat sini juga. Terang hujan. Kena pakai payung. After spend satu malam di WB Shun Shun Water Bungalow, kami ready nak balik ke KK. So itu saja percutian kami di Sampurna kali ini. InsyaAllah kami akan datang lagi ke Sampurna untuk package island hopping yang belum kami pergi, iaitu Mabu dan Kapalai. So nanti dah pergi, saya share lagi video. Okay? Bye.